hari ini kami kemarin menerima SK lisensi dari beliau dan hari ini adalah litmus. Ini artinya pertanda LSP kita sudah bisa berkibar. Kenapa ada logo di sebelah kanannya Miss Belinda? Jadi teman-teman itu digodok, dilatih di sana, ya, sampai dia kompeten. Yang menyatakan dia lulus kompeten itu adalah LSP. Di sini ada Gohiti, Gohiti ini adalah yang akan memasarkan produk-produk kita. Ini akan go melalui platform. Dan alhamdulillah sudah MOU dengan Kemenko Ekonomi, ya, dalam rangka kartu prakerja. Ada ISCTP di belakang. ISCTP ini adalah produk kita, PT kita, dan hari ini ditayangkan langsung, ya, live melalui ISCTP. SP Mapelkindo secara resmi mendapatkan surat lisensi dari BNSP. Terima kasih dan tepuk tangan buat. IKI adalah suatu organisasi yang besar karena memiliki anggota kurang lebih 19.000 di seluruh Indonesia. Intern ini adalah company with future vision. Keberangan dulu, bagaimana? Kami mengucapkan selamat atas telah di lisensinya LSP Mapelkindo dan di launchingnya Pusat Pelatihan Indonesia. Tentu kami sangat percaya bahwa adanya Pusat Pelatihan Indonesia akan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan SDM unggul sebagaimana yang diharapkan Pak Presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triyono KS. Saya host dari YLC TV dan saya mengucapkan selamat dan sukses atas grand launching dari LSP Mapelkindo dan Puspelindo. Ya, kita berharap dengan grand launching ini bisa menjadi media bagi para manajemen pengelola kursus dan pelatihan seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan keunggulan secara modern dan profesional di masa yang akan datang.